sama Kak Fitri. Hai. Kenapa bawa-bawa gue? Tahu kakaknya dibohongi si Raja Setting, Nikita Mirzani beri sindiran pedas soal video masih diedit. Syok. Barbie Kumalasari kembali menghebohkan publik. Ia mengajak sang putri Aira hadir di kanal YouTube milik Uya Kuya. Dalam tayangan tersebut, Aira menyebut nama Nikita Mirzani saat ditanya siapa sosok yang dibenci lantaran seringkali mencela ibunya. Mengetahui hal itu, Nikita Mirzani merasa geram dengan pernyataan anak Barbie Kumalasari, Keisha Aira Natania, yang menyinggung dirinya. Ia disebut sebagai sosok yang paling dibenci karena kerap mencibir Barbie. Ibu tiga anak itu menganggap Barbie membuat kepura-puraan atau settingan baru dengan menghasut sang anak untuk keperluan konten YouTube. Sehingga Nikita Mirzani mengunggah berbagai video dan tulisan yang menyebut Raja Settingan dan membahas tentang si Ija dan tetek bengek lainnya. Terbaru diketahui Nikita Mirzani kembali mengunggah sebuah kata-kata yang menggambarkan bahwa Fitri Salhuteru telah dibohongi oleh sosok yang ia sebut sebagai Raja Setting. Si burik hitam coba-coba mau ngebohongin kakak angkat gue. Bilang katanya videonya lagi di-cut, mau diedit, mau dihilangin yang nyebut nama gue ya. Dari jam 11 siang sampai detik ini masih ada di mana-mana. Kalau mau diedit, itu lo take down dulu. Gila ya. Udah semua serba bohong. Ini Kak Fit kena dibohongin juga. Mati deh lepetan lo. Orang suka setting-setting itu kalau mati orang masih percaya enggak ya? Duh, pengen gue telan. Tapi gue geli. Ketemu gue ludahin muka lo. Udah tahu cari ribut sama gue jadi panjang. Geblek sih, gak mikir-mikir dulu. Gue bantuin programnya sampai gue kaya orang gila. Ikut-ikutan and pura-pura bohong. Udah nawar-nawarnya kaya gak tahu diri. Masih gue mau dilindes. Yang ada gue cincang lo duluan. Ungkap Nikita Mirzani. Melihat dari unggahan ini, nampaknya Nikita Mirzani marah besar. Setelah beberapa unggahan sebelumnya dan nyata-nyata sekarang sosok yang disebut sebagai Raja Setting tersebut membohongi Fitri Salhuteru. Pas jelasnya ketika Fitri Salhuteru menghubungi si DE mengaku bahwa video tersebut masih dalam proses edit yang menyebutkan nama Nikita Mirzani. Kalian lebih mendukung yang mana? Mendukung si Raja Setting atau mendukung Nikmir? Atau istilah lain yang lebih pantas? Oke, itu saja. Jangan lupa komen di bawah, like, dan subscribe. Terima kasih telah menonton.